Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini aku beli alat masak untuk di dapur. Ini barangnya aku beli lewat online. Jadi teman-teman, aku akan unboxing terlebih dahulu ya. Simak videonya sampai habis karena aku akan pakai alat masak ini untuk buat es gabus dari alat masak anti lengket seperti ini. Untuk penutupnya seperti ini, polos, jadi tidak ada logonya dari IDLive-nya sendiri. Kemudian ini adalah gagangannya, bentuknya seperti ini. Kalau yang ini untuk gagangannya juga ya, artinya yang tadi ini adalah tutupannya. Ini motifnya bagus banget, aku suka. Untuk alat masaknya seperti ini, cukup besar juga. Dan disediakan dari IDLive spatula kecil yang mini. Nah, sekarang saya akan mau pasang dulu untuk gagangannya kiri dan kanannya. Ternyata ini harus dipakaikan baut ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di rumah harus pasang seperti ini. Nah, untuk gagangan kiri kanannya sudah selesai aku pasang. Dan ini ada mereknya di belakang IDLive. Barangnya juga cukup berat. Sekarang saya mau pasang lagi untuk tutupnya. Jadi untuk pasang tutupnya seperti ini. Artinya kita juga harus mempunyai alat tambahan untuk merekatkan alat masak seperti di dalam video ini. Artinya kita harus punya obeng kecil ya teman-teman. Jadi tutupan gagangannya seperti ini, bukan kayak kayu, hanya motif kayu, tapi ini kayak bentuk karet ya teman-teman. Dan ini aku belinya karena aku suka tutupnya besar dan dia bisa berdiri. Dan ini ukurannya 24 cm lebarnya dan tutupnya seperti ini. Namun sayang sekali ini nggak ada merek IDLive-nya di bagian tutupnya. Padahal untuk alat masak seperti ini semua merek sudah ada ya teman-teman. Dan ini mini spatulanya yang sudah diberikan dari IDLive-nya sendiri. Nah, semoga alat masak ini dapat membantu saya untuk masak di rumah yang mana ini alatnya bisa awet ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk buat es gabusnya. Nah, ini bahan-bahan yang aku pakai. Dan siapkan alat masaknya anti lengket. Pertama, masukkan gula pasirnya. Di sini gula pasirnya 24 sendok makan gula pasir. Dan ini santan karanya 2 saset santan kara. Lalu tambahkan air. Di sini saya akan menggunakan 1400 ml air. Jadi step by step 500 ml, lalu tambahkan 400 ml. Jadi total 1400. Lanjut lagi, air santannya ini aku bagi lagi menjadi dua bagian. Dan ini air santannya 700 ml ya teman-teman. Jadi ini 500 ml dulu. Kemudian 200 ml menyusulnya. Nah, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini sesuai dengan ada di video ini. Jadi di sini teman-teman aku akan bagi menjadi dua bagian untuk es gabusnya ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama, es gabusnya yang warna hijau aku tuang ke dalam air santannya. Ini diaduk-aduk menggunakan sendok. Kemudian setelah sudah tercampur rata, lalu nyalakan apinya
dan letakkan di atas api yang sedang. Kemudian digoyang-goyang terus seperti ini sampai dia mengental dan airnya meletup-meletup ya. Setelah meletup seperti ini, matikan apinya dan tuang ke alat cetakan seperti ini. Nah, alat cetakannya ini aku menggunakan kertas di bawah ya, teman-teman, jangan lupa. Kemudian selanjutnya yang tadi sudah disisihkan, selanjutnya ini kita akan buat es gabus yang warna merah. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman di rumah bisa lihat seperti di dalam video ini. Diaduk-aduk sampai mengental. Nah, ini kalau sudah mengental dan meletup-letup, matikan apinya. Kemudian ini letakkan di atas es gabus yang di atas ya. Ini belum jadi es gabus, masih dingin adonannya. Kemudian ratakan menggunakan mini spatula seperti ini. Nah, setelah itu dinginkan adonan ini atau kue es gabusnya ini. Kalau sudah dingin, teman-teman, kita buat seperti ini dalam contoh ini supaya dia nanti pada saat kita tuang ke piring dia itu bisa jatuh ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dituang di piringnya, lepaskan dulu kertasnya lalu dipotong sesuai selera. Setelah semuanya sudah dipotong, ambil satu es gabusnya yang sudah dingin, lalu letakkan di plastik seperti ini, dibungkus seperti ini. Nah, ini untuk bungkusannya kalian bisa dapat di toko bahan kue ya, teman-teman. Nah, ini direkat di sampingnya seperti ini. Nah, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan semua sampai selesai ya, teman-teman. Jadi ini bisa hasilnya banyak ya, teman-teman, karena ini aku buat jadi dua tempat dan ini hasilnya cukup banyak. Dengan menggunakan bahan sederhana ini juga bisa untuk ide jualan juga, ini pastinya cocok banget di musim panas seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ini terakhir saya akan masukkan ke dalam kulkas dulu, kurang lebih mungkin ini sampai besok ya, teman-teman, supaya dia bagus hasilnya, atau sore-sore ini sudah bisa kita nikmati. Nah, setelah sudah membeku, ini sudah bagus, sudah jadi. Wah, bagus banget ya. Nah, ini dia teman-teman, es gabus aku yang dari kulkas sudah jadi. Dan ini hasilnya cukup banyak, teman-teman. Kalian mau modelnya seperti tinggi atau lebar atau bentuknya seperti ini bisa banget. Nah, teman-teman di rumah juga bisa banget untuk buat seperti ini. Sekarang aku mau coba nih hasilnya seperti ini di dalamnya. Enak banget, manisnya pas. Semoga resep dan tutorial ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah nonton.